Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat belajar di rumah bersama mama. Yakinlah, aku pasti bisa. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan ilmu kepada kita semuanya. Siap? Kapanis. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrat Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrat Syekh Hashim Asari wa ila muassasah ta'limiyah Kebon Sari wa asatidzina wa talamidzina wa walidina syailamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita lanjutkan dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sholawat nariyah satu kali. Semoga Allah selalu memudahkan kita menuntut ilmu, dan dalam urusan kita tholabul ilmi selalu dimudahkan oleh Allah, kita mempunyai keberkahan ilmu dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sobi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita memulai kegiatan kita selanjutnya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sayang, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang malaikat Allah, tapi pakai lagu. Dengarkan ya dan nanti hafalkan. 10 malaikat Allah wajib kita hafalkan. Jibril pembawa wahyu, Mikail pembagi rizki, Izrail pencabut nyawa, Israfil peniup sangkakala, Munkar dan Nakir penanya di kubur, Rakib dan Atid pencatat amal, Malik penjaga di neraka, Ridwan penjaga di surga. 10 malaikat Allah wajib kita hafalkan. Baik sayang, dihafalkan ya di rumah bersama mama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini bertemu dengan Bu Ani di Sentra Seni. Hari ini Bu Ani mau mengajak kalian untuk membuat kreasi dari kertas yang sudah ada polanya. Nah, tugasnya anak-anak adalah menggunting dan menempel perkembangbiakan ladybug. Jadi binatang ladybug. Siapa yang tahu binatang ladybug ini? Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada bentuknya seperti ini. Nah, nanti anak-anak. Nah, pada lingkaran ini kalian gunting. Kalian gunting pinggirnya ini. Nah, tugasnya kalian adalah yang pertama kali adalah perkembangbiakan. Bu Ani mau bercerita. Perkembangbiakan dari ladybug itu adalah yang pertama kali adalah ladybug ini. Nah, dia mengeluarkan telur. Mana gambarnya telur? Nah, ya betul ini yang ke-1 ya. Mengeluarkan telur, terus telur berkembang biak menjadi larva. Larva, mana namanya gambarnya larva? Nah, ini. Nah, kemudian larva itu berkembang biak menjadi besar, tambah besar. Nah, ladybug anak-anak, nah, masih kecil ini dek, masih bayi. Nah, berkembang biak, dia diberi makan oleh induknya, akhirnya menjadi ladybug dewasa. Nah, kita mulai, kita tempelkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai gunting. Nah, sudah siap guntingannya. Nah, seperti ini, kemudian kita tempel. Ada lem. Nah, lemnya kita mulai. Tadi apa dulu yang harus kita tempelkan? Dari ceritanya Bu Ani tadi. Oh iya, telur. Nah, telur seperti ini ya, kita tempel. Kedua, seperti itu. Nah, seperti ini. Kita mengurutkan di sini ya. Yang ketiga adalah ladybug anak-anak. Dan ladybug dewasa. Oke. Nah, kemudian anak-anak, cara kalian untuk belajar yaitu kita tempel ini, kita seperti ini. Kita beri lubang dulu. Minta bantuan mama ya. Hati-hati. Nah, kita beli lubang. Oke. Nah, pelan-pelan ya, sabar. Nah, di sini kita beli lubang biar bisa berputar nanti. Sudah. Oke, yang merah sudah. Sekarang yang putih. Nah, sudah. Kemudian kita beri penyangga biar tidak keluar dengan tali. Nah, kita masukkan talinya. Kita jadikan satu dulu ya. Seperti ini. Kemudian kita masukkan. Nah, ini sudah
talinya kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Tali. Nah, belakangnya dikasih ditali biar enggak lepas nanti ya. Kalian boleh diberi sedotan juga boleh, diberi pengaitnya biar tidak biar bisa berputar. Nah, sudah. Oke, nah. Di sini anak-anak kalian bisa belajar dari perkembangbiakan ladybug, yaitu yang pertama kali kita putar ke sebelah sini. Apa dulu ini? Bentuk telur. Kemudian nah, lava. Terus setelah itu ladybug anak-anak dan selanjutnya yaitu ladybug dewasa. Selamat mengerjakan ya. Tetap semangat, jangan lupa ucapkan bismillah dan alhamdulillah setelah mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan sentra seni telah selesai. Jangan lupa kita berdoa setelah kegiatan. Kita mulai. Sikap manis. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Kita lanjutkan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kita hari ini di sentra seni selalu berjalan lancar dan selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan anak-anak, keluar rumah dengan memakai masker, dan anak-anak selalu berdoa, mencuci tangan setelah dan sebelum memegang sesuatu biar anak-anak tetap sehat. Oke, terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Salam dari Bu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.